Oke, balik lagi di channelnya Satria Gadget ya. Oke, di video kali ini saya bakal review, ini adalah unitnya Xiaomi Mi Note 10 ya, bukan versi Pro. Ini yang varian RAM 6/128GB ya. Dan untuk unitnya seperti ini. Nah, ya, bisa lihat ini. Masih lumayan ya. Bisa lihat sini. Body ya gini adanya ya, karena belinya bekas juga. Dan ini jarang yang punya juga ya untuk seri Xiaomi Mi Note 10 ini ya. Oh iya, ini saya beli YP only ya, karena semenjak update ke MIUI 13 ini ada bug ya katanya, kata yang jual, tapi saya nggak tahu juga ya. Dan untuk speknya sendiri ini adalah chipset dulu, ini chipsetnya Snapdragon 730 dan dibekali kamera 108 megapiksel ya. Nah, di sini ya. Lihat nih. Ini kamera 108 megapiksel dan ini ada telephoto with angle dan apa namanya ini? Satu lagi makro ya. Lumayan juga itu kalau enggak salah with angle-nya 20 megapiksel yang ini dan ini 2 megapiksel dan untuk kamera utamanya 108 megapiksel. 5 kali optical zoom ya. Bisa di sini. Cuma kita nggak tahu ya gimmick atau gimana untuk kameranya, nanti kita bahas untuk sesi bagian kamera juga. Dan ini layarnya udah super bukan super AMOLED ya, tapi OLED AMOLED biasa ya. Dan ini layarnya tentunya edge ya, cekung ya. Dan untuk kamera depan itu 32 megapiksel ya, lumayan juga ya buat selfie ya. Untuk sampel kamera tadi lihat di sini ya. Masih lumayan ya. Ini. Nah, untuk baterai dia pakai baterainya 5260 mAh, tentunya cukup awet ya. Apalagi cuma dipakai WP only ini sangat layak ya. Ini tahun 2023 kayaknya masih oke banget ya. Dari prosesor Snapdragon 730 itu cukup lah ya. Karena kita kemarin tes main game ML itu lancar rata kanan ya, nggak ada frame drop dan mungkin anget-anget di bagian bezel aja ya sini ya. Nah. Ya ada iklan dan ini apa namanya seri, nah Mi Note 10 Tukat sana ya, nggak tahu nih versi apa. Dan ini apa, saya belinya minus ya, minus WP only sama ada bug. Nah bagian atas ini kadang ini layarnya normal ya, banyak kejadian kasus yang seri Mi Note 10 ini di bagian layarnya ada garis. Nah bisa dilihat sini, nah garis itu nanti ini lama-lama normal ya, gak bintik-bintik ini ya, normal banget ya. Oke, mungkin untuk reviewnya segitu dulu ya. Nanti kita bakal tes game untuk unit ini. Kita tes kamera juga dan lain-lain. Apakah oke atau enggak, tergantung penilaian kalian ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.